bangga dengan kehadiran ibu kami, Orjani Hutagalung. Dia ingin mau membaur dan ingin mau mendekati kami. Dengan kedatangan ibu, kami sebagai keluarga kecil IKPK berbangga hati. Ibu ke kiri kami ke kiri, ibu ke kanan kami ke kanan. Itu dengan hati suci kami yang inang dua, Orjani. Inang ami metengete. Inang dua, Hutagalung. Inang ami pagmosang. Inang, awe hulut mo ami, ay mo ami, ame tersika, bay pehan, ame terjawa matat. Ko aw pripong abi, ganu wiyo, aw abang ame ganu jago. Isa tanawit ganu welu ulewo, variata lo darlele. Ko inang, e mawi, e bawo. May pitping ami, pleur ami. Adwe guman dari leron, adwe hup, nadar gay. Adwe hup, nadar taliena, adri nawang, doy gay. Ko taliena, eho pa batiribun. Nasun eo po, gai eo pa may lege nasun. O di ribu ne wait na opabogateo, nasun ne kapik opa ilinjaw. May ta tuturwit, doi-doi mawe-mawe. Tuturwit na hakatumduto, ganwapung napu o ngenunen. Isa harangka mamae, gan hebom debore ta kuwa ubu. O ribu ngo e may nasun ngo e babo. May ta libu wit, ganu ruang tiun. May ta uwa wit, ganu bane ata. Gana ribu ne opa wing-wing, ganu ti re ta ilin. Nasun no pabilang ng ingano wekap wekap lang na mga bata. Amin na ninot na niolo kami ng aldadiman joe tali na dargay. Yan na amin na meteng kira may regoreong parenta amin. Inang batalaw amin de polaw, inang batareta amin de poreta. Amin. Ini adalah tempat saya yang akan menjadi labuan hati saya yang dan saya merasa bersyukur kepada Tuhan karena ini saya anggap adalah sebuah anugerah buat saya. Puji Tuhan hingga selamanya. Gimana pan ina mau wari lurur magung dalam Tuhan Yesus. Neronena kasangapan oras ena oras benjer. Roning Tuhan Yesus utum berita mogat bekoler. Bekleder egrau santo koleguer gereja saneng. Inanian tanawawa aman roh bulan reta. Ina gete atau dua men, kita berat atau mampu. Kita paseng main gerumatan. Ina atau dua buah amatan lorang gae, ina pitu aman wan walu. Ina santa ama santo, ina santa Maria mulai mampu siung sareng. Mai say mai mateha, mogat pite kikir remai pak, ngaji kantor pewang, misa santo, yana himo benjer seus sareng. Tena mogat dewa det naruk buah joang Yesus dia tokang nain nora tu tatar keot watana meritang gumanoron eolang kepaya tatri. Inama bari dudoro dumegung. Bagi keluarga IKPK, ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga IKPK di mana saja berada. Semoga tertanam kebiasaan untuk bersatu dengan Engkau dan sesama sehingga menjadi senjata yang unggul untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin majemuk. Marilah kita mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Sesuai kami, Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami menangkap kami, yang menangkap kebelenda Kristus di bumi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurna umat dan cinta kasih dan persatuan dalam Paus Kami Fransiskus dan Uskup Kami Adrianus Papara Imam, Diakon dan semua pelayan sabdamu. Dunia.
pada malam hari ini kami dari keluarga IKPK kami telah berbahagia bersama, di mana walaupun dalam jatuh bangun ya, kami tetap menjalin satu kekompakan, kami tetap menjaga kebersamaan komunitas ini sehingga komunitas kami yang kami cintai dan tempatnya pada malam hari ini sudah berjalan 6 tahun. Saya sebagai ketua baru memohon dukungan Bapak Ibu undangan dan keluarga IKPK semuanya. Semoga kedepannya program-program kami. Ikatan Keluarga Pelangi Kasih pada tanggal 16 Agustus 2018 genap berusia 6 tahun. Dalam usia yang ke-6 tahun, Ikatan Keluarga Pelangi Kasih menggelar beberapa rangkaian acara sekaligus serah terima jabatan dari Ketua Ikatan Keluarga Pelangi yang lama kepada Ketua Ikatan Keluarga Pelangi yang baru. Dalam momen ulang tahun yang ke-6 ini, Ikatan Keluarga Pelangi Kasih juga mengundang Horjani Dewati Hutagalung untuk memberikan tanda penyematan sebagai keluarga baru di Ikatan Keluarga Pelangi Kasih. Acara dimulai dengan penyematan dan doa atas kesediaan Horjani Dewati Hutagalung yang diangkat sebagai keluarga baru di Ikatan Keluarga Pelangi Kasih ini. Dengan harapan Horjani Dewati Hutagalung bisa menjadi panutan dalam Ikatan Keluarga Pelangi Kasih. Dan saya tahu sekarang ini adalah rumah saya. Kemudian berlangsung dengan ibadah singkat yang dipimpin oleh Romo Peter. Dan berlanjut pada acara pemberian dana pendidikan kepada para anak-anak Ikatan Keluarga Pelangi Kasih yang berprestasi. Acara juga dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari ketua lama kepada ketua yang akan menjabat. Dan di puncak acara terdapat pemotongan kue ulang tahun Ikatan Keluarga Pelangi Kasih. Sama merayakan hari ulang tahun IKPK yang ke-6. Jadi hari ini adalah hari bahagia kami bersama semua warga IKPK, Ikatan Keluarga Pelangi Kasih. Paskali selaku ketua lama di IKPK berharap keluarga Pelangi Kasih ini bisa lebih maju lagi dan bisa mendukung program-program pemerintah. Ia juga berharap dengan dipilihnya ketua baru keluarga Pelangi Kasih bisa lebih saling bersatu seperti tema yang mereka angkat dalam ulang tahun yang ke-6 kali ini, yaitu Mari Bersatu Dalam Kebersamaan. Selamat ulang tahun untuk Ikatan Keluarga Pelangi Kasih dan semoga bisa menjadi ikatan yang rukun dan menjadi contoh untuk ikatan lainnya. Suka dan duka, kita maju dan membangun bersama.